Halo halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik tentang 5 khasiat dari rebusan rambut jagung untuk mengatasi Alzheimer hingga radang tenggorokan. Mungkin sebagian orang jarang yang tahu manfaat dari rebusan rambut jagung. Selama ini rambut jagung biasanya kita buang begitu saja, padahal dia akan memberikan manfaat yang luar biasa ketika kita mau mengkonsumsinya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 5 manfaat dari rambut jagung yang luar biasa yang harus kita manfaatkan. Manfaat pertama yang akan kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi rebusan dari rambut jagung ini adalah mampu mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer atau kepikunan adalah penyakit yang merusak memori dan fungsi memori penting lainnya. Rambut jagung ini memiliki efek neuropatik yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit Alzheimer tersebut. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi rebusan rambut jagung ini yang murah meriah, ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Manfaat kedua yang akan kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi rebusan dari rambut jagung yang waktu meminumnya bisa kita tambah madu atau jeruk limon adalah mampu meredakan radang tenggorokan kita. Perlu kita ketahui, peradangan kronis biasanya dikaitkan dengan berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung dan diabetes. Ekstrak dari rambut jagung telah terbukti mampu mengurangi peradangan dengan menghentikan aktivitas senyawa peradangan. Karena rambut jagung mengandung magnesium dan mineral penting yang dapat mengatur respon terhadap peradangan di tubuh kita. Manfaat ketiga yang cukup menarik dan perlu kita ketahui dan kita manfaatkan dari mengkonsumsi rebusan rambut jagung adalah mampu mencegah radikal bebas. Perlu kita ketahui, antioksidan dalam rambut jagung dapat membantu mencegah kerusakan akibat radikal bebas dan stres. Stres ini dapat menyebabkan sejumlah penyakit kronis termasuk kanker, penyakit jantung, dan diabetes jika tidak segera ditangani dengan benar tentunya ya. Dan salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan rutin mengkonsumsi rebusan rambut jagung yang rasanya cukup segar ya. Manfaat keempat yang akan kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi rebusan rambut jagung adalah mampu mengurangi kelelahan yang ada di tubuh kita. Perlu kita ketahui, kelelahan ini membuat kita kehilangan motivasi serta energi untuk melanjutkan pekerjaan. Perlu kita ketahui, flavonoid dalam rambut jagung memiliki zat anti kelelahan atau yang disebut dengan antifatigue yang telah terbukti mengurangi kelelahan dan membuat kita kembali bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Manfaat yang kelima yang ingin saya jelaskan di sini dari ajaibnya rebusan dari rambut jagung adalah mampu mengobati infeksi saluran kemih kita. Perlu kita ketahui, saluran kemih dapat terjadi di bagian manapun dari sistem kemih, ginjal, kandungan kemih, atau uretra kita. Saat kita meminum rambut jagung, kita bisa terhindar dari masalah infeksi saluran kemih dengan cara yang cukup sederhana, alami, aman, dan bagus untuk jangka panjangnya. Itulah beberapa manfaat yang luar biasa sekali dari mengkonsumsi rebusan rambut jagung. Untuk caranya pun sangat mudah. Kita tinggal merebus rambut jagung, sebelumnya kita cuci bersih. Kita rebus tidak perlu terlalu lama, mungkin 3-5 menit. Lalu kita bisa mengkonsumsinya bersama jeruk limon atau madu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.